السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب كريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat segenap pengurus Masjid Al-Jabar yang kita cintai, dari Bapak Ketua MUI beserta jajaran dan seluruh para panitia, wabil umum kepada seluruh pengunjung, para jamaah dari kota mana, dari kampung mana, dari desa mana, yang alhamdulillah di kesempatan sore ini kita bisa bertemu bermuajahah dalam momentum kajian asyar. Ini merupakan perdana, seperti yang sudah disampaikan Bapak Ketua MUI, bahwa kajian ba'da asyar ini adalah yang perdana. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan limpahan berkah kepada kita seluruh jamaah yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Selesai salat berjamaah melaksanakan salat asar dan diikuti dengan mengikuti kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Habib tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, atsabat tabi'in, dan kita sekalian. Semoga kita termasuk umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapa jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan satu kehormatan bagi kami dari MUI Kecamatan Andir bisa bersilatul arham, bisa bertatap muka di kesempatan sore ini. Dan insya Allah saya akan membawakan materi acara yang insya Allah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus bagi saya yang menyampaikan dan kepada jamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapa yang dirahmati Allah, untuk lebih berkah acara di kesempatan sore ini karena ini perdana, mari kita bersama-sama buka dengan solawat bersama-sama. Setuju ibu-ibu? Setuju yang di belakang? Setuju? Insya Allah kita bawain solawat yang mudah-mudahan semuanya insya Allah bisa. Baik, saya sekali, para jamaah sekalian nanti mengikuti berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alayhi wa sallim. Allahumma kurang keras suaranya bil salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Rabbi fa'fana ببركتهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فاغفرنا ببركتهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم على محمد يا رب صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu bapak jemaah Masjid Al-Jabar yang kita cintai ini, telah mulai keberangkatan saudara-saudara kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Setelah mungkin sekian lama penantian mereka, alhamdulillah di tahun ini saudara kita, tetangga kita mungkin yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, mereka mendapatkan gelar duyufullah, tamunya Allah. Tentunya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita seiman yang melaksanakan ibadah haji, yang terpanggil tahun ini melaksanakan ibadah haji, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan kelancaran, amin. Allah jaga mereka, Allah bimbing mereka sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, amin ya rabbal. Tahukah kita bahwa di kesempatan sore ini kita tidak kalah penting. Kita hadir berjamaah di Masjid Al-Jabar ini, selesai memenuhi undangan Allah melalui sholat asar berjamaah, kita masih hadir di sini, kita masih duduk berzikir mendengarkan tausiah ini, bahwa hadirnya kita di tempat ini sama kita mendapatkan gelar duyufullah, tamunya Allah, karena kita sedang berada di Baitullah Masjid Al-Jabar. Ibu para jamaah sekalian, ketika kita singgung haji tadi bahwa ada ayat penggalan ayat di akhir mengenai tentang haji, wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa, persiapkanlah bekal karena sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Hadirnya haji kurang lebih satu bulan kebelakang,
kita melaksanakan ibadah saum sebulan penuh, dan tujuan saum yang kita laksanakan di akhir penggalan ayat la'allakum tad, ini lagi-lagi berpesan tentang takwa. Haji, siapkan bekal, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ibadah saum diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya bahwa tujuan utama saum adalah la'allakum tad, la'allakum tattaqu. Mereka yang keluar dari Ramadan memasuki Syawal, kemudian hari ini kita memasuki tanggal 10 Dzul. Tanggal 10 apa ini? Dzulqa'dah. Orang yang selesai melaksanakan pelatihan selama bulan penuh, terlihat sukses ataupun tidaknya pelaksanaan ibadah puasa, maka terlihat 11 bulan setelah Ramadan, maka akan tercermin dari sikap kepribadian mereka seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar Ramadan, selesai Ramadan, menapaki 11 bulan setelah Ramadan, akan terlihat dari langkahnya, akan terlihat dari sepak terjang kehidupan sehari-harinya, mencerminkan insan muttaqin, kepribadian yang bertakwa, yang tidak terlepas, yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ayat ke-134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna bisyarra'i wadh-dharra. Mereka yang sukses dilatih oleh Allah selama bulan Ramadan sebulan penuh, maka latihan itu akan terlihat suksesnya di 11 bulan setelah Ramadan. Salah satu tandanya kesuksesan itu adalah alladzina yunfikuna bisyarra'i wadh-dharra. Orang yang senantiasa apabila diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yunfikuna bisyarra'i wadh-dharra. Mereka senantiasa berinfak bisyarra'i wadh-dharra, di waktu lapang atau di kala sempit. Rasa-rasanya kalau berbicara tentang sedekah, tentang infak, orang disuruh infak, ibu disuruh infak, bapak disuruh sedekah, kalau duitnya lagi ada, kalau uangnya lagi ada, enggak susah, Pak. Tapi tantangan yang kedua, bisyarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu tidak mengenal situasi. Dia dikala ada infak, dikala tidak ada pun dia memaksakan bisyarra'i wadh-dharra. Ringan beban ketika orang melaksanakan infak kalau ada uang, tapi akan terasa berat, akan terasa susah orang melaksanakan beribadah infak, bersedekah, ketika jangankan untuk orang lain, Bu, jangankan untuk orang lain, untuk kita pun susah. Maka Sayyidina Ali mengatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman ke-29, Sayyidina Ali berkata, memberikan pesan kepada kita bahwa melaksanakan ibadah yang tantangannya jauh lebih berat, ini akan memberatkan timbangan amal kita. Amin ya Rabbal. Semoga Allah beri kemudahan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sayyidina Ali mengatakan, inna as'abal a'mali arbawi hisalin. Ada 4 amal yang sulit untuk dilakukan dan berat untuk dilakukan, dan ketika dilakukan memberatkan mizan, memberatkan timbangan amal kebaikan. Perhatikan, ada 4 perbuatan amal yang apabila dilakukan, kata Sayyidina Ali, ini bukan amal yang mudah. Berinfak dikala ada, bukan. Tapi bisyarra'i wadh-dharra. Yang kedua, berinfak dikala dia sempit.
Eta Sayyidina Ali memberatkan timbangan amal kebaikan. Yang pertama, al-afu indal ghadab. Yang pertama apa? Al-afu indal ghadab. Memaafkan seseorang di saat kita sedang marah luar biasa. Ini susah. Jangankan orang lain. Ibu kalau bertengkar sama suami, kalau emosi ibu lagi memuncak, maaf untuk suami rasa-rasanya susah. Sakit, masih ingat sama perkataan suami. Apalagi musim KDRT sekarang, masya Allah, luar biasa. Yang saling lapor kemarin siapa tuh? Istrinya ngelapor, suaminya ngelapor. Wah, riweh itu. Masya Allah. Terutama ibu, kalau sedang emosi sama suami, ada masalah sama suami, marah luar biasa, rasa-rasanya untuk memberikan maaf itu susah. Sampai-sampai ibu bilang begini, nyeri-nyeri-nyeri mual benang di ubaran, kajen tuh tumpuran paeh gete panasaran. Ibu saking nyeri ibu sama suami, gak akan dimaafin sama ibu, masya Allah. Luar biasa. Padahal memaafkan ketika ibu marah, dipendam kemarahan, dikekang kemarahan, luar biasa. Ketika ibu lulus ujian itu, bapak lulus ujian itu, kita yang hadir lulus ujian itu, memaafkan dikala kita sedang emosi, pahalanya memberatkan mizan, menggoyangkan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yungfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin. Wal-kadhimin, mampu menahan amarah. Wal-afina 'anin-nas, mampu memberikan maaf terhadap sesama. Tepelit ku hampura, ulah sok hese ku pangampura. Meni pelit eceu mah. Dipenta hampura menihara rese kumalamun dipenta duit. Ari eceu boga naon? Kita bapak punya apa? Diminta maaf susahnya minta ampun, memaafkan susahnya minta ampun. Allah yang mempunyai dunia dan isinya. Kita berada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah ghafurur, maha pemaaf. Nah, kita makhluknya punya apa? Kita makhluknya punya apa yang disombongkan apa? Tetangga minta maaf jauh-jauh ke kita dengan seenaknya, semudahnya kita gampang. Emang enak. Mudah aja minta maaf. Ibu enggak ingat gitu kemarin nyakitin saya gimana? Waduh, diungkit lagi. Atuh enggak beres-beres, Bu. Jadi keluar Ramadan menjadi insan muttaqin tandanya adalah mampu berinfak di kala lapang maupun sempit. Ada nilai tambah ketika ibu dan bapak mampu berinfak mendermakan rezeki di jalan Allah, tidak hanya di kala lapang, di kala sulit pun dia masih bisa berbagi, masih bisa berinfak, maka amal tersebut mampu menggoyangkan aras dan memberatkan mizan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wal judi fil usrah, memaafkan ketika sedang marah. Wal jud fil usrah, ayat kedua tadi, maksudnya bagian penggalan yang kedua, yaitu dia mampu memberi dikala dia sedang sempit. Kemudian yang ketiga, wal'iffatu fi halwa, mampu menjaga diri dikala kita tidak sedang diperhatikan orang lain ataupun CCTV. Halo, sekarang musim CCTV Bu, jangan di rumah, jangan di masjid, di gang ada program CCTV. Wah, luar biasa ya. Walaupun ujungnya naudzubillah. Sekali lagi Bu, jangan kau di masjid yang mewah ini Al-Zabar,
di gang-gang pun dipasang CCTV. Orang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan haram, dari perbuatan tercela, dari perbuatan yang tidak terpuji, bukan hanya dikala orang lain lihat, bukan hanya ketika dia dipantau oleh CCTV, dikala CCTV dia tidak memantaunya, dikala orang lain tidak mengawasinya, dia mampu menjaga dirinya dari perbuatan haram, dia mampu menjaga sikap dan perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Karena orang beriman, dia punya keyakinan. Di saat sendiri dia berdua dengan Allah, di saat berdua maka dia bertiga, ada yang mengawasi, siapa? Allah Subhanahu. Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan luar biasa kehebatan umat muslim kalau sudah menginjak ke level ini. Tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya kolusi, tidak ada yang namanya maling, tidak ada. Kenapa? Orang yang beriman punya keyakinan, walaupun tetangga tidak lihat, walaupun orang kantor tidak lihat, walaupun sahabat tidak lihat, walaupun tetangga kita tidak memperhatikan kita, tapi kita yakin, yang seyakin-yakinnya, kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Kemudian wa qaulul haqqi liman yakhafahu wa yarzuhu, wa qaulul haqq liman yakhafuhu aw yarzuhu. Nah, ini yang paling sulit. Seandainya kita karyawan, seandainya kita bawahan, atau kita bukan bawahan dan karyawan, tapi kita punya seseorang yang biasanya orang ini jadi backing di saat kita sulit. Dia bisa bantu dengan rizkinya, dengan hartanya. Kalau dia seorang karyawan, dia dibantu oleh kekuasaan bosnya dan seterusnya. Berbicara hak di depan orang yang disegani-Nya. Berbicara hak liman yakhafuhu aw yarzuhu, di depan orang yang dia takuti akan kehilangan kebaikannya atau kehilangan perhatiannya, aw yarzuhu, atau dia takut kehilangan apa yang diharapkannya, menjadi gantungan kehidupannya sehari-hari. Berbicara jujur terhadap atasan, mampu berbicara jujur, berbicara hak terhadap atasan. Karena selama ini Pak, biasanya oke bos, mau bos salah kek, mau bos bengkok kek, kalau enggak oke, wah repot Pak, dipecat gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Kalau tidak ikutan, kalau tidak oke, wah bahaya. Bisa-bisa kita disingkirkan. Bisa-bisa bantuan enggak turun. Bisa-bisa apa yang selama ini kita bergantung kepadanya, mungkin kalau kita tidak mengiyakan, bisa-bisa itu terputus semuanya. Tidak demikian bagi orang yang beriman. Hak, katakan hak walaupun itu pahit. Qulil haq walau kana murrun, bicarakan kalau hak yang itu hak, walau kana murrun, walaupun yang kita bicarakan itu terasa pahit rasanya. Ibu bapak para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian di kesempatan sore ini, karena ini perdana, nanti kalau lama-lama menjadi bosan, jadi sengaja ini untuk memancing. Mudah-mudahan saya dari Kecamatan Andir bisa continue silaturahmi ke MUI Kecamatan Gede Bage ini. Kita menjalin ukhuwah silaturahmi, ukhuwah persaudaraan, untuk saling mengisi, untuk saling melengkapi. Karena ibu bapak jamaah sekalian, membangun masjid itu sulit, apalagi semegah Al Jabar ini. Tapi memakmurkan, mengisi, memakmurkan dengan berbagai kegiatan positif seperti yang diselenggarakan sore ini,
jauh lebih sulit. Oleh karenanya, semoga para panitia, semoga para pengurus, Allah berikan taufik dan hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pahala yang luar biasa, dan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahalanya. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa ibu-ibu yang hadir, semoga setiap langkah kaki jadi penghapus dosa. Semoga setiap langkah kaki yang ibu-ibu langkahkan ke tempat ini menjadi sebab tingginya derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali mungkin itu yang dapat disampaikan. Waduh, tadinya 30 menit ternyata lebih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kangen nih menggebu-gebu. Sebelum ditutup, kita baca salawat tadi bareng-bareng ya Bu ya, supaya lebih berkah. Amin ya Rabban. Allahumma salli ya Rabbi salli, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى bihurmatihim. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.